Nah, sekarang untuk wallpaper WhatsApp sudah berhasil kita ubah menggunakan video custom ataupun video sendiri sesuai dengan request kalian. Halo sob, selamat datang di channel Bang Hen. Pada video ini gua akan berbagikan cara mengganti wallpaper di aplikasi WhatsApp menggunakan video sendiri. Nah, buat Anda yang ingin menggantikan wallpaper di aplikasi WhatsApp menggunakan video sendiri ataupun video custom, maka silahkan menyimak video ini sampai habis. Dan seperti biasa, buat Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe dan juga ikon loncengnya. Jika sudah, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, jadi untuk caranya, yang pertama di sini kita membutuhkan satu aplikasi tambahan yang bernama Video Wallpaper. Untuk aplikasi ini silahkan Anda download di Play Store dan kurang lebih untuk aplikasi seperti ini. Dan di sini untuk aplikasinya anggap saja kalian sudah menginstalnya. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita buka saja aplikasi Video Wallpaper. Nah, jadi untuk tampilan awalnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, berikutnya silahkan Anda cari bagian video yang mau kalian ubah untuk menjadi wallpaper WhatsApp. Sebagai contoh seperti video yang ini. Dan untuk nyalakan audio kalian matikan saja, dan jika sudah silahkan Anda tetapkan sebagai wallpaper. Kita klik saja. Nah, sekarang untuk wallpapernya sudah berhasil kita terapkan. Untuk langkah berikutnya, untuk mengubah wallpaper di aplikasi WhatsApp menggunakan video, kita buka saja untuk aplikasi WhatsApp. Nah, di sini kita tahu untuk aplikasi WhatsApp pada umumnya yaitu warna putih untuk bagian background depan. Nah, jadi untuk cara mengubah wallpaper di aplikasi WhatsApp menggunakan video custom ataupun video sendiri, caranya silahkan Anda klik saja di bagian ikon titik tiga sebelah kanan paling atas. Nah, berikutnya silahkan Anda pergi saja di bagian setelan. Nah, berikutnya silahkan Anda scroll saja ke bawah. Dan di bagian home layer silahkan Anda ubah ke wave yang ini. Dan berikutnya untuk cara mengubah wallpaper di aplikasi WhatsApp menggunakan video sendiri ataupun video custom, caranya silahkan Anda klik saja di bagian application theme. Nah, di sini untuk fitur ini hanya tersedia di aplikasi WhatsApp Delta saja ya. Dan jika Anda ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan Anda download yang ada di link deskripsi video ini. Dan berikutnya untuk cara mengubahnya, silahkan Anda centang saja di bagian transparan. Nah, sekarang untuk wallpaper videonya sudah berhasil kita terapkan menggunakan video custom ataupun video sendiri ya. Namun hanya bisa digunakan hanya di aplikasi WhatsApp Delta saja. Nah, jadi jika Anda ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan Anda download yang ada di link deskripsi video ini. Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih. Semoga saja video ini bermanfaat.